Oke, Tara Mak Jrenggas. Kembali lagi bertemu dengan saya guys di channel Da Family. Oke guys, kali ini saya membawakan sebuah tumbuhan bonsai yang sangat bagus ini guys. Namanya apa? Lohansung Bro. Nah, ini namanya tumbuhan Lohansung Bu Sincuan ya. Oke, mari kita review dari potnya sampai dari bawah sampai atas ya, guys. Nah, ini di sini dari potnya ini ada tulisan Jepang ini, guys. Yang artinya ojo temek. Nah, ini ini jo, ini temek. Nah, atas ini ojo temek. Bawah ini dengeros, ini kalau di translate ke Inggris guys artinya bahaya, jangan dipegang, bahaya, kecuali saya ya guys, karena saya pawangnya ini. Oke, mari kita langsung naik ke tumbuhannya guys. Kita lihat dari akarnya. Ini akarnya berwarna coklat tua. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 rantingnya ya guys. Dan ini daunnya itu sangat unik ya guys. Seperti daun apa ini ya? Kalian tahu tumbuhan cengkeh? Cengkeh. Ya, seperti inilah dia guys, tumbuhan. Ini namanya Lohansung tadi itu guys, Blue Sincuing. Berapa tahun? 5 tahun sekitar. Harganya 7,5. Nah, setelah kita melihat review dari bawah sampai atas guys, saya akan mengenalkan kalian. Ini tuh bonsainya berumur sekitar kurang lebih 5 tahun ya guys. Nah, umur 5 tahun dan di budget harga ini sekitar 7,5 guys. Nah, jadi itu kalau tumbuhan bonsai itu harga juga umur tumbuhannya itu juga berpengaruh pada harga, benar? Oke guys, nah, bonggolnya. Bonggolnya ini. Wah, itu sekitar kurang lebih diameternya ya 7 guys kayaknya, 7 cm ya, 7-10 diameternya. Oke, mari kita lihat dari sebelah sana guys. Nah, kenapa di sini tidak ada tulisannya? Nah, karena di sini itu saya mau kasih tulisan guys. Nah, ini tulisannya tai gitu. Oke, ya ini terlihat dari depan ya guys, tadi dari belakang. Dan ini lokasi berada di teras rumah guys, teras rumah. Dan itu pemiliknya itu satu bisnismen. Wah, dan itu tidak tahu saya, dua. Dari mana saya nggak tahu. Oke, ya jadi seperti itulah review bonsai Lohansung Blue Sincuang ya guys. Sincuang, jadi seperti itulah. Ini umurnya tadi 5 tahun, harganya sekitar 7,5 juta ya guys, kurang lebih segitu ya. Mungkin video kali ini cukup dulu, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, bye bye.